belly to belly, face to face. Those eyes you take me to the start, sweetheart, sweetheart. Dia tuh malu-malu banget. Hey, come here, come here, come here. Itu, meow, meow, meow. Hey, aduh, aduh, aduh. Dulu nih. Ini kamu mau malu sih. Ayo. Gak mau dia mah. Ya udah deh. Malu nih dia nih. Nih malu nih. Ya. Ayo. Ayo. Ayo dong. Kamu mau. Iku galak. Halo teman-teman semuanya, good morning. Dan sebelum aku ditanya, soalnya tadi kayak sebelum scene ini kan ada kayak mengambil sesuatu gitu kan. Daripada ditanya nanti di komen kayak, kak pakai skincare apa, coba tolong di review. Jadi sekarang aku mau inisiatif untuk mereview skincare yang barusan aku ambil tadi. Jadi waktu pas kemarin 88 itu kayak bingung gitu kan, kayak mau beli apa nih gitu kan. Terus pengen coba sesuatu yang baru. Nah pas banget pas lagi nge-scroll home Shopee gitu kan, terus aku tuh kayak ke-trigger gitu sama satu produk skincare yang kayak aku tuh kenal banget gitu produknya. Terus kayak nostalgia gitu
kayak zaman dulu, kayaknya aku pernah kenal nih logonya gitu kan. Kalau misalnya teman-teman udah lihat tadi, itu kayak benar-benar mengingatkan sesuatu nggak sih sama dulu pernah ada logo pas kita masih SD. Kalau misalnya teman-teman seumuran aku, kayak logonya tuh kayak keep love and working hard gitu. Pokoknya nanti kalau misalnya aku ketemu logonya, aku bakal tampilin di sini. Jadi ini dia produk skincare yang lagi aku cobain, udah aku pakai rutin 1 minggu lebih, dan kayaknya ini udah aku bisa review ke teman-teman karena alhamdulillahnya dari pertama kali coba itu alhamdulillahnya cocok bun. Jadi kan aku suka cerita nih, sharing-sharing di Instagram, kayak aku tuh pernah gak cocok sama produk skincare yang mengandung aloe vera. Jadi waktu itu kayak ada satu produk yang sangat viral banget dan aku cobain karena dia tuh kayak terkenal aloe vera gitu, ternyata di muka saya tuh gak cocok gitu. Jadi ya udah, pas aku ngeliat ini, nah dia itu kan kandungannya kan bambu, jadi skincare ini tuh kayak shoot skin. Jadi akhirnya ya udah, ini aku tertarik buat cobain karena dia kandungannya bambu. Buat teman-teman yang nanya nantinya kayak, kak, Keep Cool ini tuh cocok buat kulit yang mana gitu kan? Kalau aku sendiri, aku nih normal tuh oily, jadi normal, tapi di T-zone-nya nih bagian hidung dan jidat itu oily, jadi bisa jadi kombinasi. Tapi kalau misalkan bisa dibilang tuh agak-agak sensitif juga. Jadi buat teman-teman yang kulitnya sensitif, ini cocok banget buat teman-teman karena dia juga bisa mengurangi kemerahan dan iritasi. Dan untuk penjelasan lainnya aku bakal tampilin aja di sini atau nanti aku voice over karena takut kepanjangan. Ini pertama aku pakai si tonernya dulu ya. Ini kayak toner pada umumnya ya packagingnya. Jadi biasanya aku ditaruh aja di tangan, terus kita usap-usap, terus langsung diaplikasiin ke muka kita tepuk-tepuk. Ini adem banget, kayak ada sensasi coolnya gitu loh, sesuai dengan namanya kan Keep Cool gitu. Ini kondisi muka setelah 1 minggu pakai ya, lihat deh kayak bagus banget. Next kita pakai serumnya. Jadi ini serumnya tuh packagingnya di pump gitu ya, so make sure teman-teman tangannya tuh udah bersih. Biasanya aku tinggal dikecrotin aja, dikecrotin, taruh aja di tangan, di jari gitu. Soalnya kalau misalnya langsung diaplikasin ke muka tuh terkadang kayak muncrat kemana-mana dan aku males beresinnya gitu kan. Jadi kayak udah paling amannya taruh aja di jari dulu, giniin. Jadi kayak gak digosok gitu kan, tinggal ditetes sampai kering. Nah terus biar cepet meresap gitu kan, aku tuh suka pakai bantuan kipas. Ini kipasnya lucu banget gak sih, dan dia bisa dilipet. Pokoknya teman-teman nanti kalau mau aku cantumin di description box ya, link shopnya sama si skincare ini juga nanti aku bakal taruh di description box aku tuh. Jadi bentukannya tuh kayak gini dan tinggal dinyalain dari sini. Dia juga bisa dipakai buat power bank gitu, gila canggih banget sekarang kipas. Ini yang paling kencang, jadi tadi bisa ada yang dikecilin lagi. Tunggu aja sampai dia meresap. Terus kalau misalnya udah lembab kayak gini, terus kita juga ngerasa serum-serum semuanya tuh udah meresap sampai ke kulit. Terus nextnya aku pakai krimnya juga. Oh iya, dia tuh sebenarnya punya sheet mask juga, cuma nanti aku bakal makinnya malam, soalnya kayak lebih enak aja kalau pakai sheet mask tuh di malam hari sebelum tidur. Nah teman-teman gak usah kaget kenapa ini nanti warnanya keluarnya warna biru, warna hijau, maaf, aduh kayak jadi beda warna gue. Karena dia tuh sengaja buat mengurangi kemerahan di muka teman-teman kalau lagi iritasi gitu. Tapi nanti efek di mukanya nggak bakal kayak hijau gitu kok, kayak benar-benar kayak krim biasa, kayak gel biasa gitu. Ya aku langsung aja make. Lihat deh, bagus banget kan produknya. Nah kalau udah kayak gini tinggal ditunggu sampai meresap lagi, habis itu cus pakai sunscreen dan pakai make up yang lainnya. Dan jujur pas aku pakai skincare Keep Cool ini, make up aku tuh jadi lebih flawless banget, benar-benar kayak wow, tanpa pori-pori. Ini aja sebelum pakai make up juga kayak look that glowing, oh my god. So seperti biasa buat teman-teman yang sudah keracunan nih dari awal tadi aku pakai toner, langsung aja cek di description box aku buat pembeliannya di mana. Tentunya aku beli di Shopee, jadi teman-teman gak usah cari lagi kemana-mana, dan aku juga bakal nampilin Instagramnya juga, siapa tahu teman-teman pengen lihat katalog yang lainnya. Thank you.
informasi. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Jadi ini aku sambil pegang aja mic-nya biar kedengeran suaranya. Jadi selama aku pakai sheet mask ini itu kayak benar-benar calming banget sih, kayak ademnya tuh kerasa banget, benar-benar kayak dingin, bikin enak. Cuman minusnya karena muka aku kecilan kali ya, jadi bagian sini tuh kayak turun-turun ke bibir, jadi kadang tuh harus dikatasin lagi gitu. Tapi kalau misalnya selagi kita nggak ngomong itu nggak akan turun-turun juga sih, jadi kayak tetap stay aja gitu. Yang penting teman-teman kalau bisa sih sambil tiduran ya, jadi lebih relax lagi dan lebih kayak biar nggak kemana-mana gitu maskernya. Oke, ini udah 30 menit. Jadi sekarang aku mau langsung buka dan liatin ke teman-teman hasilnya kayak gimana. Di atas dulu. Lihat deh. Bener-bener kayak melimpah banget kan hasilnya tuh. Kayak bener-bener langsung glowing banget. Bagus banget. Sumpah ini semuanya tuh bagus. Kayak bikin ngademin, lembapin banget. Kayak udah make beberapa kali, kayak at least 3 harian gitu, kayak udah kelihatan banget glowingnya. Tapi kan kita bukan mau fokusin di glowing ya, tapi lebih kayak lembab gitu. Dan ini kayak udah terbukti banget nih, aku jadi kayak bener-bener kayak. So aku sekarang mau langsung tidur karena udah ngantuk banget. Tadi udah ngedit juga setengah, nanti aku bakal dilanjut lagi besok ngeditnya. Teman-teman, thank you for watching and see you on my next vlog. Love you.